dingin, jadi saya udah dulu ya. Nanti biar halo. Sekarang alih-alih bikin konten sidak, saya akan lebih banyak bikin konten private show. Private show itu saya akan nyanyi untuk satu, dua, atau sekumpulan orang secara private. Dan juga tempatnya bisa di mana aja, bisa di dalam rumah, bisa di hotel, bisa di cafe, bisa dimanapun. Tapi yang jelas private dan gratis. Sekarang saya akan bikin private show di sebuah tempat makan, yaitu Warung Steak yang ada di Yogyakarta. Skenarionya adalah bikin kaget orang-orang yang sedang makan di sana. Jadi nanti pintunya akan ditutup, lalu saya akan nyanyi di situ. Tapi bukan cuma saya doang sih, akan ada pemancingnya. Gelap banget. Pemancingnya itu nanti namanya Eki. Eki ini musisi Jogja. Dia juga punya cerita seru deh. Jadi Eki pernah nge-DM saya direct message di Instagram, lalu dia bilang, "Bang, bisa ketemu nggak? Gue ngefans sama lo." Dan akhirnya ketemu di Obong Steak waktu itu. Sampai akhirnya kita ngobrol dan kita merencanakan untuk membuat ini, kasih private show kepada orang-orang yang sedang makan di Warung Steak. Jadi sekarang kita lihat keadaan di sana kayak gimana. Private show ini adalah konten original lagi nih dari saya. Tolong nih buat teman-teman yang kemarin udah bikin banyak sidak juga, jangan bikin private show dulu, karena ini lagi seneng-senengnya, lagi seru-serunya. Bikin baru 2 episode private show edisi baru, jadi biar saya dulu yang bikin. Kalau mau bikin izin dulu ya Pak Madi. Iya, harus izin. Udah. Oke. Sekali wanita ini telah sayang sekali wanita ini. Siapa yang disuruh, siapa yang disuruh mau Ooh.
as I do. Hiduplah denganku, jadi masih pacaran sudah menikah? Tunggu. Yang cowok ngomongnya apa? Pacaran. Yang cewek jawabnya? Ngawur. Waduh. Kayaknya ini adalah kasus cowoknya berharap kayaknya. Mas. Oh, temenan udah lama banget. Cewek itu yang penting adalah bagaimana effort kita. Gitu. Oke. Di lagu ini, lagu yang berikut ini saya mau ngajak seseorang yang memang dari kemarin dari Instagram saya udah posting ada yang mau ikutan atau enggak. Atau mau saya nyanyiin. Dan saya ajak dari sini salah satu follower saya, Yesi. Ini mewujudkan keinginan dia untuk bisa bernyanyi bersama Anji. Jadi thanks to Warni Sleep juga. Duduk, kamu duduk di sini. Gak apa-apa, mau duduk atau berdiri? Enak duduk kan? Bisa sambil dibelai-belai gitu atau belai? Gak bisa ngomong. Kenapa gak bisa ngomong? Ya, gak nyangka aja kalau jadi ternyata nangis itu bisa karena sedih dan bisa juga karena bahagia terharu ya. Ya, saya senang sekali ya bisa mewujudkan salah satu mimpi kecil dan juga menghibur teman-teman semua yang datang di Warung Steak ini. Makasih banget teman-teman sudah mau diusulin main gitarnya sama yang kita nih. Ku selalu mencoba untuk menguatkan hati dari kamu yang belum juga kembali. Ada satu keyakinan yang membuatku bertahan. Penantian ini kan terbayar pasti. Silakan guys. Aku takkan pergi.
karena saya followersnya Mas Anji. Saya lihat postingannya Mas Anji di Instagram, kemudian saya like, saya komen, andai saja saya bisa nyanyi bareng menunggu kamu di Jogja, gimana ya bahagianya? Tadi agak speechless sih, soalnya kan tadi ditutup, terus dikira ini kok gak ada pengumuman, udah ditutup warungnya, kafenya. Tiba-tiba pas dinyalain, tahu-tahu datanglah Anji, waduh. Dia ngefans sih sama Anji. Shock banget dia. Ya agak kaget sih, ini juga gak bisa bilang apa-apa. Kaget banget. Seneng banget hari ini bisa diwujudin mimpinya sama Mas Anji, bisa nyanyi sama Mas Anji hari ini. Kirain ini ngapain kok tiba-tiba disamperin. Kita tuh katanya udah kayak couple goals banget. Couple goals banget. Jadi ternyata dia datang, dia jamnya enggak pacaran, padahal aku pacaran. Iya, enggak match ya jamnya. Enggak match. Sampai di sini di warung Stik Seturan ya. Tiba-tiba ada live music, karena saya mikirnya gak pernah ada live music. Terus nyebutin nama saya, manggil kalau acara hari ini tuh khusus buat wujudin mimpi saya. Deg-degan banget rasanya habis dipanggil, naik sepanggung sama Mas Anji ya, sampai bisa nyanyi bareng, bisa dipeluk. Ya pokoknya ya seneng banget rasanya. Makasih Mas Anji, sudah datang bikin kejutan. Makasih Anji, udah datang ke sini. Ya sering-sering ya datang ke warung Stik. Makasih ya Mas Anji udah wujudin mimpi saya hari ini. Udah bikin saya bahagia banget hari ini. Jangan lupa tersenyum hari ini. Jangan lupa senyum hari ini. Jangan lupa senyum hari ini.